Welcome back to Codimax Channel. Masih bersama kita di sini ada saya Martin Anthony dan gua Ovi dari ESMO. Kebetulan gua di sini sebagai pengurus pusat ESMO dari Jakarta. Aduh. Oke, baik bro. Ya ampun. Oke. Ini biar suaranya jelas kita buka. Kita buka aja ya. Kita buka aja maskernya di sini. Nah. Gimana nih Martin? Apa yang kira-kira saya harus jelaskan di sini? Udah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Guys, kali ini kita collab bersama Xbox Channel tentunya. Jadi sebelah saya ini udah ada Om Ovi. Kita di sini ya, kita dalam podcastnya ya. Dan pastinya di sini ya kita tetap masih dalam acara yaitu Euphoria Codimax Auto Extreme 2021 tentunya. Biawak ini acara, ini benar-benar biawak ini acara. Wah, tuh, apa? Apa itu biawak? Apa? Jadi istilah biawak itu tuh kalau ngomongin di Xbox itu ibaratnya gila banget. Keren banget nih ibaratnya. Oh gitu ya? Ya itu di Xbox itu pasti biasanya biawak. Oh, jadi ada istilah-istilah dari Xbox ya tentunya di sini ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Xbox tentunya di sini ya. Nanti di sini dari Xbox akan ada bawa siapa aja dari di sini untuk podcast kita kali ini. Oh, siap. Nah, jadi ini acara benar-benar memang kita perhitungkan juga ya, ya gitu ya kan. Kebetulan juga sangat siap banget dari kawan-kawan Jatim gitu ya kan, dengan wilayah-wilayahnya gitu ya kan. Ada Om Niki, ada Om Reza, ada Om Dadat, apa segala macam. Pasti nanti ntar gue coba panggil ya. Oke. Jadi acara ini, tapi gue sangat spesial banget nih. Kenapa? Karena gue di Jakarta agak sebenarnya ya, yeah. Ini boleh jujur ya. Acara lo di mana nih bro? Di parkiran, di basement gitu. Kayaknya kalem-kalem aja gitu ya. Ternyata ini acara gila. Ini acara yang patut lu harus ikut ke depan. Wah, bahaya. Kenapa Om harus ikut? Nah, gua jujur, gua sangat kagum banget gitu ya. Dengan kesiapannya panitia event ini gitu ya kan, termasuk Om Martin juga. Yes. Siap benar-benar ibaratnya dari pagi sampai petang ini ya kan, masih stay tune terus gitu. Gue ngeliat ini acara nggak boleh berhenti. Lanjut ya. Dan gue minta kalau pemainnya ini base nya dia ada di Jatim, gue minta kawan-kawan modifikasi, kawan-kawan otomotif, atau segala macam ini harus support acara ini. Wah, jelas dong ya kan pastinya ya. Itu. Tapi ngobrol-ngobrol sebelum kita akan panggil teman-teman nih ya dari Xbox-nya. Boleh tahu nih sejarahnya Xbox? Wah, sejarahnya pastinya gue kasih tahu intinya gitu ya kan. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita udah running dari member to member 001 sampai udah mau ke 5000 member. 5000 loh guys. 5000 itu sudah banyak banget ya, 5000 ya. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan lumayan juga capek juga ngurusnya gitu. Tapi karena kebersamaan kita dengan moto We Are One itu ya kan. Jadi ya contohnya kayak beginilah, gue menghabiskan siap untuk waktu, ya kan. Juga ada CS gue, ada Om Wira juga nemenin gue di Surabaya ini. Soalnya bangganya gue tuh karena ternyata gak cuma Jakarta doang gitu loh. Tapi daerah di Surabaya, ya kan, semuanya hampir rata-rata tuh siap untuk ikut-ikut acara kayak begini. Makanya gue minta ini harus terus. Wah, ini ya kan, ini keren nih ya. Apalagi teman-teman dari Xbox ini sudah ikut berpartisipasi dalam acara kita kali ini loh ya, pastinya ya kan. Nah, Om, ngomong-ngomong soal Xbox sendiri, kan tadi kan sejarahnya kan, misalnya kan punya nilai histori sendiri juga pastinya, ya kan. Yang sudah sekarang sudah sampai 5000 member, ya kan. Alhamdulillah sudah 5000 member. Kalau boleh tahu ini Xbox ini ya, Xbox ini apa sih, apa? Jadi gini, memang base-nya kita ini adalah sebenarnya mobil kita ini adalah low MPV, yes. Gitu ya kan. Dan kita ini masih ada yang jiwanya muda, yang suka modifikasi, tapi basicnya adalah kita adalah komunitas family car. Oke. Gitu. Jadi kalau memang acara touring atau segala macam itu yang bawa keluarga, yang apa segala macam, pokoknya tuh benar-benar kita family di sini. Oke. Jadi kita bisa kenal kemanapun apa segala macam, tahu istrinya siapa, tahu suaminya siapa, anaknya umur berapa, ada berapa biji, itu kita tahu kadang-kadang. Biji-bijian loh ya anaknya. Biji-bijian. Nah seperti itu Martin. Jadi
lebih ke family car gitu loh. Nah pokoknya juga kalau mau menyempur tahu lebih jauh nih ada promo yang ya. boleh santai aja ya. Kita kan collab ya kan, otomatis juga istilahnya kita juga pasti ada promo-promo juga nih ya kan. Iyalah, ya kan kalau mau tahu lebih jauh tuh segala macam pasti ada di channelnya Xbox Indonesia. Itu Instagramnya nih, Xbox? Instagramnya berjubel om. Ada Jawa Timur, ada Surabaya, ada Jakarta, segala macam. Klik Xbox, nongol semua. Wow, jadi banyak ya untuk istilahnya mau ikutan join ya, karena di sini setiap wilayah sudah ada ya kan. Dan juga Instagramnya juga banyak. Misal kalau kalian di daerah Jawa Timur bisa follow juga semua deh, bisa follow Instagramnya Xbox. Itu ada banyak tadi ya om ya. Alhamdulillah ada setiap wilayah-wilayah itu ada. Tapi kalau umpamanya tongkat yang paling pertama itu adalah di xmog.id. xmog.id nah, ya. Itulah semua yang pecah ke bawah seperti gitu. Tapi nggak asik juga nih kalau gua cuman promo mengenai Xander untuk Xbox. Artinya juga kalau mamanya bisa nih kita dukung soal hobi ini. Nah makanya itu kan di sini kan kita juga Xbox itu juga bagian jadi peserta dari acara Euphoria Codimax Auto Extreme 2021 juga ya. Jadi di sini banyak sekali teman-teman dari Xbox juga ikutan di sini juga pastinya ya kan. Oh, alhamdulillah juga. Thank you banget ya buat teman-teman Xbox ya yang sudah support untuk acara kita kali ini ya, pastinya. Iya, juga pun kita bukannya gimana ya. Totally apa segala macam, unjuk gigi apa segala macam. Kita lebih ingin bisa gitu silaturahmi antara dunia otomotif yang ada di seluruh daerah, gitu kan. Otomotif modifikasi apa segala macam, karena mudah-mudahan ibaratnya tersalurkan tuh ibaratnya family-familynya kita nggak cuma di Xbox aja, tapi di komunitas lain atau di otomotif lain. By the way, kalau pingin ikutan join sama Xbox, syaratnya apa aja? Yang pastinya satu punya mobil Xpander. Oh jelas pastinya. Ya namanya juga kan Xbox kan Xpander ya kan. Jangan sampai punya ya mobil yang lain ya kan. Takutnya pakai mobil yang lain ya kan, mobil pickup ya kan, mau gabung kan juga gak nyambung ya kan. Enggak, kalau umpamanya fans itu apa segala macam. Contoh nih, umpamanya kayak bongkap-bongkap yang ikut Xpander tapi punya mobil secondnya tuh ada mobilnya apa gitu brandnya apa segala macam. Kita juga membuatin. Oh, udah berarti juga. Ibaratnya tergolong kategori stikernya itu berbeda. Jadi ibaratnya Xbox Family tergolong juga. Jadi di mobil tuh bisa kalau mau di jalan gitu, pim, gitu, saling kenal. Oke. Asik juga ya. Waduh, keren-keren banget ya di sini ya. Jadi makanya itu guys ya kan. Kalau pingin join sama Xbox, yang jelas pasti punya mobil Xpander. Tapi kalau belum punya, nggak apa-apa ya kan. Kalau bisa dia nggak punya mobil gimana? Aku mau ikutan join dong. Tapi aku nggak punya mobil gimana? Ya pastinya. Alhamdulillah kadang-kadang Xbox juga bikin event gitu ya. Kadang-kadang untuk intern, untuk outsider juga. Ya kalau mau main punya mobil ya segala macam nggak mau aja eventnya. Oke, ya bukan jadi eventnya juga ya. Makanya itu. Ini biasanya kalau misalnya kan ini kan dari teman-teman Xbox sendiri kan pastinya nggak hanya mobil modifikasi aja ya kan? Ada kategori apa lagi selain dari modifikasi? Jadi kenapa kita harus bikin udah ada Xbox, terus juga ada lagi divisi otomotif modifikasi kan? Kekentalan yang namanya dunia otomotif itu pasti kiblatnya itu mentoknya modif. Tetapi garis besarnya Xbox itu kita nggak pernah ibaratnya membelah yang ada di dalam itu menjadi ibarat ini loh yang modifikasi aja gitu. Ini yang nggak modifikasi. Bahkan waktu itu sempat saya juga bikin suatu genre gitu ya kan, ibaratnya style endemic. Jadi yang mungkin ibaratnya nggak punya peleknya, nggak punya modifikasinya apa segala macam, tapi dengan style apapun apa segala macam kalau dilihat good look gitu, itu tergolong dalam kategori genre tersebut. Okay, jadi gimana? Itu semua sama.
kita semuanya sama. Sama. Mau pengen itu modif, mau apa segala macam, yang penting ibaratnya kata sandi kita adalah we are one dan kita family. Oh, family. Itu tagline-nya? Itu. Jadi kalau misal kan masih ada dalam acara kan kadang kita ada tagline sendiri, ya kan? Jadi kalau misal kita bilang Xbox, apa jawabannya? We are one! Xbox, we are one! Kalau besoknya kan, berapa lu kayak gitu? We are one! Gitu. Bener ya, jadi. Panggil mau ngomongnya, Martin, we are one! Martin, we are one! We are one! gitu om, gitu. Jadi kalau ketemu sesama teman-teman dari Xbox ya kan, we are one. Ya paling kalau ngomong di jalan klakson gitu ya kan. Tapi kalau ngomongnya memang ibaratnya closing event itu apa segala macam itu pasti semuanya tuh Xbox, we are one. Ini udah pernah ini pasti kan udah sering ngajarin acara gathering, ya kan? Alhamdulillah, kadang-kadang ya baru kemarin nih, kalau nggak salah, si Om Wira juga di minggu kemarin dia ada di Surabaya juga nih, gitu. Ada acara anniversary-nya Jatim, kita ekspor Jatim, terus juga hampir wilayah-wilayah. Hampir balik wilayah. Kadang-kadang tuh ada kegiatan apa, donor darah lah, ada kegiatan bagi-bagi umpamanya bakso atau gimana, ya, itu nanggung aja juga. Oh keren ya, ini ya namanya perkumpulan komunitas yang sangat bermanfaat sekali. Jadi gak hanya ngumpul-ngumpul aja ini ya Om ya, tapi juga ada acara bakti sosialnya juga, dan juga ada acara-acara yang lainnya juga. Pastinya juga yang sangat bermanfaat juga pastinya. Amin, alhamdulillah. Juga harus begitu. Oh pastinya dong. Ya. Kira-kira nih dari Om Alfi sendiri untuk kedepannya nanti untuk acara Kodi apa nih? Untuk harapannya nih. Gua seperti ini yo. Karena domisili gua di Jakarta gitu ya. Gua lepas deh sama mater gua gitu. Yes. Karena gua juga otomotif juga, gua ada kendaraannya gitu ya. Gua pengen ini Kodi di Jakarta. Oke. Okay. Gak tau kenapa gitu ya. Gua pengen ibaratnya persaingan ibaratnya event modifikasi itu ada lagi di Jakarta dengan nama Kodi gitu. Oke. Tema ini ada di Jakarta. Ritme apa yang dibawain kan mungkin kadang-kadang beda-beda style-nya kayak gitu. Makanya menurut gua sih, mudah-mudahan doa gua adalah bisa semua kota dan khususnya bisa di Jakarta. Kalau ngomong-ngomong untuk semua kota sih emang dari dulu Kodi sudah di seluruh Indonesia ya kan? Makanya itu. Senior juga nih. Nah, udah lama. Kodi udah lama nih untuk modifikasi mobil auto kontes di seluruh Indonesia udah lama. Cuman kan karena ini kan lagi pandemi nih ya kan? Ya tahu sendiri lah kalau udah pandemi ini kan acara-acara juga pasti dibatasin juga. Makanya itu. Ya semoga aja deh ya pandemi ini semoga cepat berlalu. Emang ini siapa tahu yang bikin pandemi ini bikin siu. Bosan ya, serius banget deh. Biasanya kalau kita acara nih ya, acara itu rame ya kan, banyak orang ngumpul apa grup. Sekarang sama pandemi, aduh rame-rame susah kayaknya ya. Doa sama-sama ya, pandemi hilang, kumpul bareng semua, kita happy semua ya. Amin. Itu. Amin. Ya Sita, ini sebelum nanti kita untuk akhiri bisa dikenalin dulu teman-teman dari Xbox ada siapa aja di sini, mungkin bisa dibawa ke sini. Siapa aja. Pokoknya aneh panggil ya satu-satu ya. Om Niki, Om Niki, mana nih Om Niki? Oh, lagi ke toilet. Ya. Lagi ke toilet. Berarti Om Dadang. Om Dadang mana? Om Dadang. Om Dadang sini. Om Dadang. Kita perkenalan dulu Om Dadang. Ini masih muda Om, bikin kaget orang. Dadar gitu. Nih, Om Dadang. Nakal nih Om. Om Dadang. Ya. Nah, Om Hartono. Ya, Om Hartono silakan. Ayo masuk semuanya ke sini. Ini kita gua panggilin semua nih. Ini Om Dadak ya. Ya. Om Hartono juga bisa. Silakan Om Hartono, yuk. Om Hartono. Ya. Dia udah mau duduk, mau berdiri di belakang enggak apa-apa, silakan. Bebas. Terus juga ada Om Reja. Ya, Om Reja nah, mana Om Reja? Reja adalah ketua chapter dari Jatim tapi daerahnya Sidoarjo. Oke, baik. Kalau gitu silakan kenalkan diri dulu masing-masing ya. Namanya siapa? Ada lagi siapa? Mana yang ikut-ikutan nih? Om Gia. Om Gia, ayo. Om Gia silakan, Om Gia. Terus ada lagi siapa ya? Oh, ada kurang satu ya? Kurang satu orang berarti Om Niki ya? Om Niki. Om Niki, yaudah lah. Om Niki, okay. Lagi ke toilet. Ya.
terserah mau diapain ini. Oke, silakan perkenalkan diri satu persatu ya, namanya siapa, kemudian dari chapter mana, terus apa yang untuk dibawa, modifikasinya apa, ya? Apa gitu. Siap. Ya. Saya Reza dari chapter Sidoarjo. Ya. Kebetulan saya membawa Xmog dengan expander dengan konsep elegan. Saya dari Sidoarjo. Kaku banget sih, kenapa? Iya, dia kurang tidur. Dia kurang tidur. Kamu intinya udah Reza Sidoarjo Xmog, oke? Oke, okay, baik. Yang ini. Lari dulu, bisa 2 jam bisa itu kalau ini. Ya, perkenalan dulu. Siapa namanya? Posisinya sebagai apa? Ketua atau apa gitu. Oke, ini kan sudah pada ngumpul semua di sini. Ada yang kurang enggak ini teman-temannya nih? Ada ini lagi siapa? Dalamannya tapi itu dia. Hey. Hai, halo. Silakan Om, gabung Om. Kicik-kicik di mana-mana. Silakan Om. Oke, yuk kita perkenalkan dulu ya. Kita perkenalkan dulu dirinya masing-masing. Siapa namanya, kemudian posisinya sebagai apa, di chapter mana, terus mobilnya apa yang dimodifikasi ya. Mungkin dari yang pertama, dari sebelah sini juga baru datang ya. Silakan Om. Ya, perkenalkan, saya Niki X2632 dari Jatim. Modifikasi mobil saya beraliran berkonsep elegan style, tetap nyaman dipakai dan yang penting bisa touring. Betul kan Ding? Iya. Oke, lanjut silakan. Halo semuanya, Xmog. Iya. Oh, saya Reza dari Sidoarjo. Nopung saya X056. Saya bawa expander dengan konsep elegan. Dan kami juga suka touring. Ya, itu dari saya kembali. Oke, silakan iya. Lanjut. Ya. Oke, lanjut ya Salken semuanya. Nama saya Dadat dari Surabaya. Untuk modifikasi konsep aku di street racing sih sebenarnya. Jadi karena daily use juga kita hanya permakmuran sedikit lah gitu aja yang kita bangun. Oke, next. Oke, next. Lanjut, silakan. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Anton. Sekiat, saya dari chapter Surabaya. Saya hanya sebagai member. Untuk konsep mobil saya pakai konsepnya ready look ya. Untuk tipenya sih ultimate. Jadi itu cukup. Oke, silakan lanjut Om. Ya, saya Hartono. Xmog. Saya Hartono dari Xmog Surabaya, juga mewakili dari Xmog Ring 20 ya. Mobil saya konsepnya elegan minimalis. Oke. Okay? Terima kasih. Oke, okay, siap. Terima kasih. Oh, boleh dong. Apa ya? Apa? Gua enggak mau lawan pesawat gua enggak masuk dalam frame juga. Boleh, Bang. Ya, silakan. Siapa? Om Ira. Ayo, Om. Jangan dijebut-jebut gitu. Iya. Sini. Om Ira silakan perkenalkan diri ya. Kemudian dari chapter mana? Ini bukan chapter lu. Oh enggak, kak chapter. Nama saya Wira. Saya kebetulan dari Jakarta juga nemenin Ovi. Dan kebetulan saya dipercaya sama teman-teman di Xmog Indonesia jadi sekjennya Xmog Indonesia. Gitu aja. Oke. Baik guys ya, kita sudah gak terasa ya, ada podcast dan juga perkenalan dari teman-teman Xbox juga. Jangan lupa ya Om ya, untuk support channel kita, oh, ya kan? Oh, collab kan? Kita kan di sini ada collab, jadi di channelnya Xbox channel juga ada, ya kan? Channelnya Codimax Event juga ada. Jadi silakan buat para netizen, ya kan? Silakan follow ya untuk channel kita kali ini, yaitu di Codimax channel dan juga di Xbox channel. Pastinya. Aku gua jadi lupa aja ya kan. Indonesia official channel. Oke lah, baiklah kalau gitu. Baik, thank you guys. Ya kita ngomong bareng. Sebelumnya. Gua pengen
apa bikin mumpung di sini gitu ya. Jadi Esmok di Arwan Kodi go. Oke, baiklah kalau gitu ya. Jadi dua kali ya. Kalau kita misal bilang Esmok, semuanya bilang we are one. Dan kalau kita bilang Kodi, ya kan Kodi Max, ya kan go. Oke ya. Oke. Baik. Untuk yang pertama kita bilang Xbox dulu ya. Oke. Xbox, we are one. Kodi Max, go. Thank you. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.